Teripang merupakan salah satu komoditas ekspor bidang perikanan yang potensial. Peminatnya di pasar dunia terus meningkat, sehingga tak heran bila teripang bernilai ekonomis tinggi. Terdapat 1.700 jenis teripang tersebar di seluruh wilayah perairan dunia. Dari jumlah tersebut, ada 400 spesies di Indonesia dan 56 diantaranya sudah diperdagangkan. Antara lain, teripang pasir atau putih, teripang perut hitam, teripang susuan, teripang perut merah, dan teripang nanas. Teripang pasir menjadi jenis teripang yang paling banyak dibudidayakan peternak dan pelaku usaha. Pasalnya, teknik budidaya jenis teripang ini terbilang sederhana dan mudah. Nah, dalam video ini, kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai budidaya teripang pasir yang memiliki prospek yang menjanjikan. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya! Jauh sebelum potensi ekonomi teripang ditemukan, hewan yang juga sering disebut si kukumbar atau timun laut ini merupakan spesies penting di habitatnya. Teripang adalah indikator kualitas dari sebuah perairan. Semakin banyak teripang yang ditemukan pada suatu perairan, berarti kondisi perairannya relatif lebih baik. Hal ini karena pola makan, jenis makanan, bahkan hasil metabolismenya menguntungkan bagi proses-proses yang berlangsung dalam ekosistem. Permintaan dunia yang semakin meningkat menyebabkan eksploitasi teripang tak dapat dihindari. Budidaya teripang pun harus segera menjadi solusi utama untuk kebutuhan ekspor tersebut. Selain untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, juga untuk menjaga kelestarian teripang itu sendiri. Untuk itu, pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengupayakan pembenihan yang dilakukan oleh Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Hal ini karena perbanyakan benih merupakan tantangan yang dirasakan oleh para pembudidaya teripang. Sejauh ini, upaya tersebut berhasil dan membuka peluang budidaya teripang semakin meluas, khususnya teripang pasir. Jenis teripang pasir yang kerap digunakan sebagai bahan pangan tersebut memiliki nilai gizi yang tinggi dan rasanya yang lezat. Teripang memiliki kadar protein sebesar 82%, kandungan abu sebesar 8,6%, karbohidrat sebesar 4,8%, air sebesar 8,9%, dan lemak sebesar 1,7%. Teripang memiliki vitamin E dan mineral penting dalam jumlah yang tinggi, terutama kalsium dan magnesium, omega-3, omega-6, omega-9, 16 jenis asam amino, juga asam lemak tidak jenuh atau W3 yang penting untuk kesehatan jantung. Saat ini, banyak pula perusahaan farmasi dan obat-obatan yang menggunakan teripang sebagai bahan baku obat. Beberapa penelitian menunjukkan teripang memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan tubuh, seperti mencegah pembekuan darah, mempercepat penyembuhan luka, mencegah artritis, mencegah kanker, antimikroba, antivirus, antiinflasi atau peradangan, antioksidan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Benih dapat diperoleh dari alam secara langsung. Teripang kerap ditemukan di daerah pantai yang ditumbuhi lamun. Sebagai alternatif, kamu juga bisa memperoleh benih teripang dari usaha pembenihan ataupun balai benih yang memproduksi benih teripang. Pilihan benih berukuran 5-7 cm, tumbuhnya padat, berisi, dan tidak cacat. Pastikan pula benih teripang tidak mengeluarkan cairan berwarna kekuningan. Untuk pemula yang baru mulai membudidayakan teripang pasir, pemanfaatan wadah keramba tancap dapat menjadi pilihan karena relatif lebih mudah. Wadah keramba tancap terbuat dari bahan jaring dari waring hitam dengan ukuran mata jaring 1 cm. Rangka keramba dapat dibuat dari kayu gelam atau kayu yang tahan lapuk dengan ukuran panjang 2-3 meter dan diameter 10-15 cm. Ukuran keramba dapat disesuaikan dengan ketersediaan bahan, namun biasanya berukuran 10x10x2 meter. Penempatan keramba dalam budidaya teripang pasir tidak kalah penting,
Lokasi budidaya harus terlindungi dari hempasan ombak dan angin kencang pada kondisi perairan berpasir, ataupun pasir berlumpur yang bercampur dengan pecahan karang dan beberapa tanaman air seperti rumput laut, alang-alang laut, dan lamun. Budidaya teripang ini sebaiknya dilakukan pada daerah pasang surut dengan kedalaman 0,5 hingga 1,5 meter pada air surut terendah. Setelah ukurannya bertambah besar, teripang pasir dapat dipindahkan pada perairan yang lebih dalam. Proses pemeliharaan terdiri dari dua bagian, yaitu penebaran benih dan pemberian pakan. Penebaran benih teripang pasir dengan tingkat kepadatan 15 dan 30 ekor per meter persegi. Penebaran sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari agar teripang terhindar dari stres. Tambahkan pula campuran pupuk kandang dan dedak halus dengan perbandingan masing-masing 1,1 sebagai pakan teripang. Berikan pakan berupa pupuk kandang yang berasal dari kotoran sapi atau kotoran ayam agar lebih maksimal. Tambahkan dedak halus pada kotoran ayam sebagai bahan pupuk kandang. Saat budidaya, teripang akan mengalami luka di bagian tubuhnya yang disebabkan oleh perubahan-perubahan sebagai berikut. Nah, selanjutnya teripang pasir dapat dipanen setelah mencapai berat basah 200 hingga 250 gram dengan panjang 15 sampai 20 cm. Pemanenan teripang pasir sebaiknya dilakukan pada waktu air surut di pagi hari sebelum teripang membenamkan diri ke pasir. Bagaimana Sobat Agro? Ada yang tertarik untuk membudidayakan teripang?